Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi." Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dan hanyalah ilmu dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya.